Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini marah di depan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah SKP. Risma hari ini marah di depan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD, Camat dan Lurah Sekota Surabaya saat dikumpulkan di Geraha Sawunggaling. Pasalnya adalah temuan Ombudsman Republik Indonesia tentang masih adanya pungutan liar di sejumlah instansi yang dipimpinnya. Wali kota perempuan pertama Kota Surabaya ini menyesalkan karena masih ada oknum-oknum yang mencoba berbuat curang. Menurutnya, perilaku PNS yang buruk itu bisa merusak tatanan sistem pelayanan publik yang sudah dibangun. Akibat perilaku tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah akan menurun. Ini saya minta, pokoknya kepala SKPD yang ada di depan kerja semua. Kalau itu lapor polisi, Risma menambahkan pihaknya membutuhkan orang-orang yang ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika tidak puas dengan kondisi sekarang, Risma mempersilahkan para PNS yang nakal tersebut untuk mengundurkan diri. Dari Surabaya, Itong Suyanto, Metro TV.